Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you my dearest friends, all nice people in YouTube. Okay, today I have a special food. It's called asinan. Asinan ya. Asinan Kamboja. It's come from Rawamangun, very legendary asinan. Jadi ini asinan Kamboja, legenda banget. Pokoknya orang Jakarta yang tahu asinan Kamboja pasti ngerti deh. Ini betapa enaknya dan betapa legendarisnya asinan ini. Nah, kita mau nyobain, titip sama temen yang beli di asinan Kamboja, kemudian saya mau makan di rumah. Gimana rasanya kalau asinan Kamboja dimakan di rumah? Kita buka dulu ya. Nah, di sini kita udah ada piringnya. Terus kita buka ya. Ini isinya menarik banget kan warnanya ya. Aduh, saya tuh mau ngebukanya aja udah ngiler ya teman-teman. Ngoihi. Susah lagi bukanya tuh. Bukanya benar-benar harus sabar nih. Tuh susah banget sih. Gimana sih nih? Ya Allah. Kita buka nih, kita mau makan nih asinan Kamboja. Oke, ini malam-malam ya, jadi saya nggak makan malam. Makan malamnya tuh pakai ini aja, bukan sok-sok vegetarian apalagi sok-sok diet. Tapi karena ini juga porsinya kan gede. Oh ya, seberapa harganya ini? Karena saya nitip sama orang ya, jadinya nah kan ada ongkos sedikit ya. Saya rumah di Cilengsi. Nah, ini ada selada, tahu, ketimun, toge, dan kol. Ya, perpaduan yang sangat sebenarnya porsinya banyak banget. Asinan Kamboja. Oh my. Kita buka dulu kerupuknya ya. Kerupuk kuning. Asinan tuh asal dari mana sih? Asinan itu macam-macam. Maksudnya kalau originalnya dari mana? Kayaknya ini asalnya sih dari Cina ya. Karena di sini juga saya pernah lihat ada asinan Shanghai lah, asinan macam-macam. Terus bumbunya kayak begitu. Tapi kalau kan orang Betawi juga ada budaya Cina-nya tuh. Juga gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang tinggal di Cirebon juga punya loh asinan. Asinan kangkung, juhi. Ini macam-macam tuh, ini tuh banyak banget. Oh my god, ya sangat menggiurkan, sangat menggiurkan. Sekarang kita mau masukin ini. Nah, sekarang kita guyur pakai kuahnya nih. Ser ya. Ini tempatnya kegedean, saya kayaknya harusnya pakai panci ya. Aduh, muka gak kelihatan. Spesial, spesial banget. Kuahnya tuh medok merah. Ini ada cabenya. Saya takut ini ya, jadi pakai cabenya dikit aja. Kalau buat tamu yang nggak tahan pedes, nggak usah ini ya. Susah banget ini bukanya. Lu bukanya gimana sih ya Allah? Pakai gunting kudunya ya. Kita cobain dulu ya atasnya. Kerupuknya masih garing, tapi kan kalau makan asinan tuh ya, tahapan pertamanya adalah campurannya ya sayur. Susah banget ya, nggak ketemu gunting. Akhirnya pakai gunting, susah. Aiman, mau seperti ini. Ada anak saya, ini aja deh. Ini yang gayu. Kita makan yuk. Menarik sekali. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kuah. Kekuatan asinan tuh pada kuahnya ya. Asin. Udes. Anak. Udes. Wah, kamu udes kan? Ya, aku cicin.
enak ah. Enak banget. Seger banget ya. Ini kuahnya nih juara banget. Nah, di Jakarta akhirnya yang kayak begini ada juga yang dengan Bu Yeni ya, kebayaran mirip-mirip. Bumbunya emang kayaknya orang yang ngetain asinnya lagi jenis banget. Sehat. Enak. Kuahnya akhirnya dibenah warna hinan diaduknya gak usah. Kamboja itu emang terkenal dan sudah turun temurun. Kalau kamu penasaran sama asinan Kamboja yang ada di Rawamangun, kamu bisa searching aja di YouTube banyak. Harumnya udah apa ya? Kita ngabisin kuahnya.
atas begini ya. Bumbunya tuh bisa apa ya? Bisa legit banget lah. Nah, kita bikin dulu kuahnya. Ini saya timunnya ya, belum habis. Udah kenyang. Kenyang, alhamdulillah robbil alamin. Habis, alhamdulillah. Cuma tinggal ketimunnya doang ya. Nah, jadi reviewnya bahwa asinan Kemboja, dimakan di lokasi maupun di rumah sama enaknya. Apalagi kalau dimakannya lagi lapar, itu makin top, Marco top. Terima kasih udah menyaksikan channel aku. Thank you for watching my channel. Thank you for watching my video today. Hopefully you are healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye.